Halo teman-teman semuanya dan selamat datang kembali di channel Game On. Let's start the game on. Jadi di kesempatan kali ini kita bakalan kembali bermain game Kukiran Kingdom, dimana kali ini aku bakal menggacha kembali ya teman-teman ya. Jadi kali ini kita bakalan menggacha dengan total 50 cookie cutter ya. Jadi 20 cookie cutter pelangi atau magic dan juga 30 special cookie cutter atau cookie cutter yang biasa ya. Dan di kesempatan kali ini kita bakalan juga menjemput satu karakter legendary cookie yang bakal bisa kita dapatkan ya. Jadi kemarin aku udah bikin video juga tentang event yang kita bisa dapat legendary cookie ya. Ini dia eventnya teman-teman. Jadi di sini aku kurang 30 gacha point lagi ya. Dan jika aku gacha tadi 50, maka kita bakal bisa mendapatkan satu legendary cookie choice chest. Dan dimana permasalahannya sekarang adalah aku tuh bingung banget antara harus milih black pearl cookie atau frost queen cookie guys ya. Jadi buat kalian yang veteran dan udah lama main game ini dan udah paham dan sangat-sangat pakar tentang game ini, boleh bantu pilihin guys, aku harus pilih black pearl cookie atau frost queen cookie yang lebih bagus ya. Jadi bagi kalian yang tahu langsung saja, atau kalian punya pendapat langsung saja tulis di kolom komentar ya teman-teman ya, karena aku lagi bingung banget ya. Oke, jadi sekarang balik ke topik utamanya, dimana kali ini kita bakal menggacha 50 cookie cutter ya teman-teman, supaya bisa menjemput legendary karakter yang tadi. Oke, jadi langsung saja tanpa banyak berbasa-basi, langsung saja kita gacha ya. Yang pertama kita bakal gacha yang di special cookie cutter yang banner bawah. Oke, let's go. 10 draw pertama teori. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, burik guys, burik karena kelihatannya ya. Tentu saja ini tidak akan ada yang bagus guys. Kita skip aja mungkin. Nah kan, but soulstone doang. Oke, tolong teori 20 cookie cutter biasa. Teori bismillah 20 cookie cutter biasa. Tolong, tolong dong jangan itu. Nice. Lope ini lumayan. Tenang, tinggal kita dapat berapa gitu. Oke, satu yang bersinar, it's okay, bersyukur. Bersyukur. Teori bismillah, semoga dapat super epic ancient. Let's go. Bat lili cookie nggak mungkin dapat di sini ya, bat lili cookie ya. Oke, belum crimson coral. Wah, ini OP banget nih, tier atas banget nih yang crimsonnya. Dari cookie soulstone masih belum menampakkan dirinya. Ini deh, belum ternyata. Aku rasa belum ya, bukan kan? Bukan, itu bukan. Lumayan ada karakter. Oh iya iya. Belum juga. Disisit. Tolong. Tolong please, please. Apa bagus kayak. Di banner bawah pun yang keluar masih silver bell. Astaga naga, nggak paham lagi aku. Ini banner bawah loh, padahal loh banner bawah dapetnya tetap silver bell. Ya, it's okay, bersyukur teman-teman ya. Oke, ini dia 30 draw gacha cookie cutter biasa. Teori bismillah. Yuk. Bismillah yuk. Aduh, malah tambah burik guys. Aduh, mas skip aja, skip. Skip. Oke, karena udah habis ya, kita bakal pindah banner. Aduh. Kok bisa-bisanya sih? Probabilitasnya berapa sih dapat silver bell anjir? Silver bell 0,37, bisa-bisanya dapat silver bell di banner yang bawah. Kocak. Kocak banget ya.
Ya kalau baca di sini baru, wah di sini bisa dapat white lily ya, bentar. Eh di sini tadi bisa dapat white lily ya? Oh masih tetap bisa ya. 0,28. Ancient semua ada probabilitas ya. Oke, tanggal 20 lagi. Tolonglah. Tolonglah Garena. Tolong Garena. 10 draw. Special magic cookie cutter. Bismillahirrahmanirrahim. Astaga naga, burik banget bro. Oke, skip saja, skip gaming. Aduh terakhir, tolonglah. Karena terakhir nih, tolonglah probabilitas tuh. Teori geser probabilitas. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir. Las! Udah dapet semua lo itu lo. Oke lah, terakhir teori perintilan ya, teori perintilan nih. Oke skip, jelek. Teori perintilan. Jelek lagi. Udah putus asa ini aku mah. Teori putus asa. Tidak ada. Garena bener-bener ya. It's okay, bersyukur teman-teman. Yang penting kita ininya udah dapet ya. Karena kita ngincernya yang ini nih, yaitu legendary return. Kita langsung ambil aja. Ini dia guys. Nah ini dia teman-teman. Coba kalian tulis di kolom komentar ya, kira-kira aku harus pilih yang mana, antara Black Pearl Cookie atau Frost Queen Cookie ya. Oke lah, kayaknya videonya sampai sini dulu aja ya, karena sangat-sangat bau gacha hari ini. So thank you banget buat yang udah nonton, thank you banget buat yang udah mampir. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, dan juga subscribe. Karena like dan subscribe itu gratis, jadi jangan ragu untuk pencet tombol like dan subscribe-nya teman-teman semuanya. Dan terima kasih sudah mampir ke channel Game On, and see you in the next video. Annyeong.